Tahan saja kembali saudara. Gaber kali ini berikan bola jatuh Risma. Lepaskan ke depan Gaber. Main saja kembali Rio. Tidak boleh berusaha saudara. Tahan saja kembali saudara. Lepaskan ke depan. Ikut saja. Berlanjut kembali di set yang ketiga antara Risma sementara menghadapi Reza Kali Citra Sahir Kali Kalika. Setelah Reza ini persen, siapakah yang akan memenangkan di set yang ketiga? Kita lihat kembali bola dipegang ke saudara Denny. Sebagai toser dari Reza Kali Citra Sahir Kali Kalika. Lepaskan bola sudah langsung tak kembali Citra. Oh, dipukul keras kembali Citra Sahir Kali Kalika. Dan poin kembali buat Karisma Sumedang 1-0. 1-0 kembali masih Karisma Sumedang. Lakukan sudah tak sudah kabir kembali masih Reza Tani. Biarkan saja bola masuk kembali. Poin buat Reza Tani 1-1. 1-1. Ini baik kembali melangkah ke belakang kurang lebih jam sudah hampir ancam-ancam 2-1 juga atas kembali lepaskan bola sudah langsung tak saja kembali Karisma lupa sudah ini. Inilah pukulan dari saudara Ochoi sehingga poin kembali 2-1 kembali bola diberikan ke tangan Karisma Sumedang. Ada saudara Ibu mungkin lakukan jam saja sudah kembali dipukul keras kembali diri baik dan poin kembali buat Reza Tani 2-2 kembali bola diberikan ke tangan Reza Tani. Citra Sahir Arkadika kembali yang akan lakukan jam-jamnya. Saudara Uco lakukan sudah. Umpatan kembali saudara Reni. Dihajar langsung kembali kali ini. Saudara Amu dan poin kembali berubah menjadi 3-2. 3-2 kembali yang saudara Uco. Melangkah ke belakang. Ambil ancam-ancam dia lakukan servinya sudah. Langsung saja kembali saudara Reni. Umpatan Reni. Dihajar langsung kembali kali ini. Masih angkat dari saudara Reni. Pukul ini baik. Masih ada saudara Uco. Kembali dibantu temannya. Lepaskan bola kembali mencoba dibiarkan saja. Sayang bola keluar lapangan dan poin buat Reza dari Citra Sahir Arkadika. 3-1. 3-1 kembali. Bola diberikan ke dalam Soeharno. Untuk lapangan servisnya Soeharno. Kembali lepaskan sudah. Langsung tak saja kembali kembali dari Karisma. Ikut saja bola kembali masuk dan poin kembali pertama. 4-3. Berawal dari resep yang kurang begitu baik. Karisma sudah sehingga tidak bisa membuat serangan. Dan kembali lagi angka buat ke Reza Tani. Soeharno kembali gagal capsut dari Soeharno sehingga poin kembali buat Karisma 4-1. Bola kembali dipegang pemain dari Karisma. Ia kembali dimikirkan lakukan sudah. Tak boleh liga umpatan dari naik saja kembali. Pukul saja kembali saudara Gaber dan akhirnya angka bertambah kembali 5-4. 5-4 kembali. Bola diberikan saja ke tangan saudara Gaber kembali untuk melakukan servisnya. Jaksetnya berhutur sudah. Dan kali ini biarkan saja bola kembali ke luar lapangan. Poin buat Karisma sudah 5-1. 5-1. Karisma Sumedang kembali masih memegang bola. Lepaskan sudah. Tahan saja kembali saudara Gaber kali ini. Berikan bola yang tangan Didin. Dan inilah tahan keberuntungan saudara Didin baik. Akhirnya poin kembali buat Reza Tani 6-5. 6-5 kembali bola diambil saudara Bayu. Lakukan servisnya kembali sudah saudara Bayu. Berikan ke depan. Bangun serangan kembali pemain dari Karisma. Namun masih bisa diantisipasi serangan dari Didin baik. Dan masih ada jawaban kembali buat Karisma. Lepaskan ke depan Gaber. Main saja kembali Rio. Dan kembali bola masuk rupanya. Sehingga poin kembali buat Reza Tani 7-5.
7 5 kembali saudara Bayu masih ada di belakang kembali untuk melakukan servis supernya. Hampir ancam-ancam dia lepaskan sudah. Tanda kembali Karisma. Lepas ke bawah Pak Sora Reni. Naik dulu ini harus. Masih bisa dikawal kembali datang lagi bola ke tangan Karisma. Mencoba kembali Karisma. Dengan gas tipunya masih ada saudara Bayu. Gagal kali ini. Rupa-rupanya poin kembali buat Reza Tani 8-5. Penurunan 8-5, ketinggalan 3 angka buat para pemain dari Karisma Sumedang. Ini cukup berat untuk mengejar 3 angka pun. Bola masih ada di tangan saudara Bayu. Lakukan sudah tahan ke besar Rumi. Berikan bolanya kembali. Langsung saja mendobrak pertahanan dari Reza Tani sehingga poin kembali 6-8. Sementara kembali bola masih dikuasai kembali saudara Atik. Hancar-hancar lakukan sudah tahan kembali pemain dari Reza Tani. Namun masih bisa diambil kembali pemain dari Karisma. Bentuk serangannya kembali Karisma. Saudara aduh tadi, dan kali ini gagal saudara Gabriel sehingga poin kembali 7-8. 7-8, satu angka dibuka kembali bola masih dipegang saja. Pemain nomor 5 saudara, Adek tadi. Gak itu di sana, maka langkah kembali pemain dari Karisma Sumedang. Sehingga poin kembali buat Reza tadi Citra Sayur angka 5-9-7. 9-7 hanya saudara Benny. Kembali sudah berlapak ke belakang gol tangan bola di sana. Lakukan servisnya kembali tujuh sudah tahan saja ke selalu. Replika ke depan. Ikut saja ke selalu. Bola masuk kembali poin 8-9. Bola kembali diberikan ke tangan saudara Benny kembali. Masih kali dua sedang lakukan sudah. Tahan saja kembali. Mencoba. Dingin poin di sana. Lolos dari kawalan para pemain dari Karisma Sumedang sehingga poin kembali 10-8 kembali. Didit Baya sudah memegang bola di sana untuk melakukan cap setia. 1-2-3 kembali keluar sudah. Lepas ke dalam radu umpan Randy kembali. Bisa dan ini masih bisa. Oh inilah serangan balasan dari Reza Tani. Nah, membuat kesalahan sendiri kembali saudara Gabriel dan poin kembali 9-10. Satu angka saja kembali yang diperjuangkan pemain dari Karisma. Nomor 4 kembali kali ini lakukan servisnya sudah naik kembali pukulan keras lontarkan kembali pemain diri Reza Tani dan poin kembali berubah menjadi 11-9. Sementara kembali bola diberikan saja ke tangan saudara Uto rupanya yang akan lakukan servisnya kembali meluncur sudah langsung kembali lepak ke depan Karisma menyusun serangannya. Oh kurang begitu akurat umpan yang diberikan saudara Reni tadi. Inilah serangan kembali lontarkan pemain saudara Bayu sehingga poin kembali 12-9 menjauh 3 angka kembali buat Reza Reza Tani Citra Sayur Arga Lungga. Dan untuk Raika Tani dan juga untuk tim Famili Tani, Famili Sayur untuk segera bersiap-siap menggantikan pertandingan ini. Lakukan sudah lebar ke depan kembali mencoba Karisma. Kurang keras kembali kali ini dihajar pemain Karisma. Saudara Anil tadi sehingga poin kembali buat Reza Tani 13-9. Bola masih dikuasai kembali Reza Tani. Coba untuk kembali lakukan sudah. Tanya kembali. Berikan ke depan. Angkat lagi bolanya. Sehingga sambung terputus kembali. Ditutup pergerakan yang sudah Rio. Max poin 14-9. Tinggal satu angka saja buat Reza Tani juga sayur Arif Kaliga. Bola masih dikuasai kembali sepuluhnya. Dikit ancam-ancam dia untuk melakukan servisnya. Layak sudah langsung tak saja kembali. Pemain dari Karisma. Oh, lagi-lagi tertutup. Namun sayang sekali pelanggaran dilakukan oleh Solario sehingga poin kembali buat Karisma Sumedang 10-14. Bola diambil saudara Joy kembali ke Karisma Sumedang. Lakukan jam sejak kembali melayang sudah. Tangkanya kembali Solario. Umpan kembali dan habislah pertandingan desa yang ketiga Sumedangkan. Reza Tani Citra Sayur Sumedang Arkaliga dengan kedudukan 15-10.
Terima kasih kami ucapkan kepada Reja Tani.